Hai, salam akademika. Persoalan pengungsi internasional kembali mengemuka di Indonesia ketika dua gelombang pengungsi dari Rohingya terdampar di perairan Aceh beberapa waktu yang lalu. Kuliah kita hari ini akan membahas terkait pengungsi dan sikap Indonesia terhadap Konvensi 1951 tentang status pengungsi bersama dosen tamu kita, Dr. Iur Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Persoalan pengungsi di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Tercatat dulu kita mengenal ada istilah manusia perahu. Kemudian dibentuknya Pulau Galang sebagai shelter atau tempat penampungan sementara bagi para pengungsi. Kemudian kita mengetahui ada banyak pengungsi yang bermaksud ke Australia tetapi terdampar ataupun transit terlebih dahulu di Indonesia. Dan kehadiran pengungsi Rohingya di perairan Aceh beberapa waktu lalu adalah peristiwa terkini terkait dengan kehadiran pengungsi internasional di wilayah perairan Indonesia ataupun di wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Saat ini di Indonesia sesungguhnya ada ribuan pengungsi yang dalam istilahnya adalah pengungsi transit yang tengah menunggu untuk pemukiman kembali atau resettlement untuk menuju suatu negara yang akan menampung mereka. Namun karena belum ada negara yang menyatakan bersedia menerima sementara mereka telah memperoleh status pengungsi dari lembaga internasional yang khusus menangani masalah pengungsi, yaitu UNHCR, di mana para pengungsi transit ini yang telah memperoleh status pengungsi dari UNHCR itu dibiayai secara langsung kehidupannya di negara transit seperti Indonesia, dibiayai oleh UNHCR. Nah, untuk mendapatkan status pengungsi, salah satu perjanjian internasional sebagai dasar hukum bergeraknya UNHCR menangani pengungsi internasional itu adalah Konvensi 1951 terkait status pengungsi yang kemudian ditambahkan atau dilengkapi oleh Protokol 1967. Untuk mendapatkan predikat atau status sebagai seorang pengungsi yang diurusi oleh UNHCR berdasarkan Konvensi 51, ada satu definisi atau kondisi di mana seseorang bisa dikategorikan sebagai pengungsi internasional berdasarkan konvensi ini. Sebelum lebih jauh, yang kita bahas pada kuliah kali ini adalah terkait dengan pengungsi internasional berdasarkan Konvensi 51. Jadi bukan pengungsi yang misalnya secara umum dipahami oleh kita adalah orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya akibat misalnya bencana alam atau kebakaran atau suatu peristiwa internal di dalam suatu negara. Nah, kalau itu istilahnya adalah IDP atau internally displaced person atau orang yang harus bepergian tetapi masih dalam lingkup wilayah negaranya. Nah, pengungsi dalam konteks Konvensi 51 atau pengungsi internasional, kita sebut demikian, adalah orang yang ditemukan berada di luar negaranya, yang terpaksa meninggalkan negaranya karena suatu ketakutan yang sangat beralasan. Ketakutan itu misalnya ketakutan atas terjadinya penganiayaan terhadap dirinya dengan alasan-alasan yang spesifik. Di Konvensi 51 disebutkan alasan itu karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau politik tertentu. Di Protokol 1967 itu ditambahkan bahwa mereka meninggalkan negaranya karena ketakutan akan suatu kekerasan yang terjadi secara umum, kemudian adanya agresi dari negara lain, atau adanya konflik internal.
kemudian pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia, atau keadaan-keadaan lain yang sangat serius mengganggu keamanan publik. Kemudian, jika orang tersebut tidak dapat atau tidak ingin karena ketakutannya memperoleh perlindungan dari negaranya sendiri atau tidak bermaksud kembali ke negaranya. Nah, untuk mengidentifikasi tentang alasan seseorang meninggalkan suatu negara dan kemudian mereka kelak akan diberikan status pengungsi, itu adalah tugas dari UNHCR berdasarkan Konvensi 51 dan Protokol 1967 itu. Indonesia saat sekarang ini belum meratifikasi baik Konvensi 51 maupun Protokol 1967. Atau dengan kata lain, sesungguhnya Indonesia tidak terikat pada konvensi ini. Tentu saja menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar pertimbangan negara kita belum melakukan ratifikasi. Atau mungkin juga pertanyaan tentang kira-kira dampak yang akan terjadi. Atau apa akibat hukum jika Indonesia kemudian menjadi peserta atau pihak yang terikat pada Konvensi 1951. Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut ini kita akan ikuti penjelasan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Iur Damos Dumoli Agusman. Baik, sebelum saya menjawab kenapa Indonesia belum meratifikasi konvensi ini, maka saya harus menjelaskan dulu bagaimana mekanisme kita jika ingin terikat kepada satu perjanjian. Biasanya kita memiliki parameter yang paling jelas kalau kita ingin memasuki satu perjanjian, yaitu parameter kepentingan nasional. Jadi dalam hal ini, sebelum kita memutuskan untuk meratifikasi satu perjanjian, maka kita biasanya akan mengukur, mengases atau mengkaji perjanjian ini apakah sudah memenuhi kepentingan nasional kita atau tidak. Nah, dalam hal ini kita sering menggunakan kriteria 4 aman untuk menentukan apakah kita akan meratifikasi satu perjanjian. Aman yang pertama adalah aman dari sisi politis. Jadi sebelum perjanjian itu kita ratifikasi, kita harus pertimbangkan apakah secara politis kita aman jika meratifikasi konvensi ini. Kemudian aman yang kedua adalah aman dari segi security. Dalam pengertian, apakah ada faktor-faktor security yang nantinya bisa terimplikasi jika kita meratifikasi perjanjian ini. Ketiga adalah aman dari sisi juridis. Dalam hal ini, kalau kita meratifikasi, apakah nanti akan bertubrukan dengan undang-undang lain atau ketentuan-ketentuan hukum nasional lainnya. Dan keempat tentunya adalah aman dari segi teknis. Artinya apakah perjanjian ini secara teknis dapat kita implementasikan atau secara teknis dapat ditaati oleh Indonesia. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria ini, kelihatannya saat ini konvensi ini belum memenuhi atau belum aman dari keempat aman itu. Karena perjanjian ini atau konvensi ini nantinya akan melahirkan beberapa kewajiban internasional yang jika nanti kita implementasikan akan berbenturan dengan kepentingan nasional. Dan apa itu kepentingan nasional? Tentu kita harus melihat perjanjian itu sendiri. Apa konsekuensinya, atau lebih tepatnya kewajiban apa yang dilahirkan oleh konvensi ini jika Indonesia meratifikasinya?
Nah, kalau kita perhatikan konvensi ini, ada beberapa kewajiban internasional yang dibebankan kepada negara peratifikasi. Misalnya, pasal 17 konvensi ini mengharuskan atau mewajibkan negara-negara memberikan pekerjaan kepada para pengungsi. Kemudian, pasal lain dalam pasal 21, misalnya dari konvensi ini, mewajibkan negara untuk memberikan rumah atau akomodasi kepada para pengungsi ini. Nah, dua kewajiban ini saja sudah menjadi satu persoalan tersendiri bagi Indonesia. Jika Indonesia harus menerima beban ini, seperti kita ketahui bahwa jika Indonesia tidak bisa memenuhi kewajiban ini, maka Indonesia akan dapat dinilai sebagai negara yang gagal memenuhi kewajiban sebagai negara pihak. Nah, di lain pihak, kalaupun misalnya negara peratifikasi seperti Indonesia memaksakan diri untuk memenuhi kewajiban ini, maka yang terjadi kemungkinan adalah implikasi sosialnya atau bahkan implikasi politisnya yang ujungnya nanti akan menimbulkan implikasi di bidang keamanan atau ketertiban. Misalnya seperti kita katakan, seperti kita ketahui bahwa Indonesia juga sedang berjuang untuk mengurangi tingkat pengangguran, angka kemiskinan juga sedang diusahakan untuk semakin diturunkan, dan kemudian juga kita sedang membangun infrastruktur, sehingga jika konvensi ini memberikan kewajiban baru kepada Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa ini akan menimbulkan persoalan tersendiri nantinya bagi Indonesia. Ini faktor-faktor yang tentunya menjadi pertimbangan sebelum kita meratifikasi konvensi ini. Namun, di lain pihak, sekalipun kita belum meratifikasi konvensi ini, Indonesia juga telah menunjukkan kerjasamanya dan Indonesia juga telah melakukan kewajiban-kewajiban sekalipun dia tidak menjadi pihak dalam konvensi ini. Misalnya seperti kita katakan, per Mei 2020 kita sudah menerima banyak pengungsi, bahkan angkanya sudah mencapai 13.534 pengungsi dan pencari suaka yang datangnya dari berbagai negara, ada 46 negara itu, dan mereka berada di Indonesia sementara. Namun dalam hal ini, karena kita bukan merupakan pihak konvensi, maka kita melakukan kerjasama yang erat dengan pihak UNHCR, ya, UNHCR, dan juga IOM. Dan dalam hal ini, kerjasama inilah yang membantu bagaimana menangani para pengungsi atau pencari suaka yang sementara berada di Indonesia. Nah, ini merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Indonesia sekalipun tidak menjadi pihak pada konvensi. Nah, dalam hal ini, Indonesia juga mentaati berbagai prinsip hukum internasional. Misalnya prinsip mengenai non-refoulement, ya, dan non-discrimination. Sekalipun kita tidak terikat pada konvensi, tapi prinsip ini juga kita terapkan manakala Indonesia menerima sejumlah pengungsi. Nah, kita juga sudah memiliki satu regulasi, ya, regulasi nasional, yaitu Perpres nomor 125 tahun 2016. Dalam hal ini, Perpres ini mengatur mengenai bagaimana penanganan pengungsi dengan memperhatikan juga ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Dan ini membuktikan bahwa Indonesia, sekalipun tidak menjadi pihak, tapi Indonesia juga sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum internasional terlepas dari konvensi ini. Baik, ini pertanyaan menarik. Indonesia tentunya letak geografisnya agak unik, sehingga keterbukaan Indonesia dari segi geografis itu memungkinkan banyak pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Dan dalam hal ini tentu Indonesia sebagai negara yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan tidak mungkin tidak menerima jika ada pengungsi atau pencari suaka yang tiba-tiba terdampar dan memasuki pantai-pantai Indonesia yang begitu luas. Nah, tapi dalam hal ini,
sekalipun demikian, Indonesia tetap menghormati. Dan dengan prinsip kemanusiaan yang Indonesia junjung tinggi, Indonesia selalu memperlakukan mereka dengan baik. Nah, ini merupakan faktor utama. Faktor lain tentunya, seperti kita ketahui, banyak pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke Indonesia atau terpaksa mengungsi karena ada tekanan-tekanan politik maupun karena ada kekerasan-kekerasan dari negara asal. Dan dalam hal ini Indonesia terikat kepada prinsip hukum kebiasaan internasional mengenai non-refoulement. Artinya Indonesia tidak boleh memaksa atau memulangkan mereka ke negara asalnya jika diketahui di negara asalnya dia akan mendapat tekanan atau ancaman atau tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan. Kemudian prinsip yang kedua juga ada prinsip non-discrimination. Dan Indonesia harus taat kepada ini, sehingga dalam hal ini Indonesia tidak mungkin bisa memilah-milah mana yang diterima atau mana yang tidak diterima karena status mereka. Nah, dengan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional ini dan kemudian karena faktor kemanusiaan yang dijunjung tinggi orang Indonesia dan karena letak geografis yang mengakibatkan Indonesia dengan sukarela tetap memainkan peran sebagai negara transit. Dalam hal ini, mereka secara sementara atau temporary berada di Indonesia, tapi dalam waktu tertentu mereka harus masuk ke negara-negara yang menjadi tujuan mereka tentu. Penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia itu didasarkan kepada Perpres 125 tahun 2016 dan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Dan di dalam Perpres ini telah diatur bagaimana mekanisme penanganan pengungsi. Misalnya di situ diatur mengenai keterlibatan berbagai kementerian terkait dan juga Pemda dan dikoordinasikan di bawah Kemenko Polhukam. Dalam penanganan ini kita akan melakukan apa yang disebut dengan penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Sebagai negara transit, tentunya kita harus menyediakan tempat penampungan sementara atau dalam sering dikenal sebagai rumah detensi imigrasi. Dan dalam rumah detensi imigrasi ini tentunya kita memperhatikan hak-hak mendasar dari para pengungsi ini. Nah, kemudian selanjutnya, pengungsi akan kita arahkan untuk penempatan ke negara tujuan atau pemulangan sukarela atau kita deportasi. Dan ini tentunya berdasarkan mekanisme yang diatur untuk menentukan status mereka, apakah mereka pengungsi atau pencari suaka. Dan ini peran dari UNHCR itu sangat penting sekali dalam menentukan status mereka ini. Pada Global Refugee Forum tahun 2019, Indonesia telah menyampaikan 5 komitmen dalam penanganan pengungsi. Yang pertama adalah pemberian akses pendidikan dasar dan lanjutan bagi pengungsi anak. Kemudian yang kedua, kita juga menyampaikan komitmen untuk penguatan peranan Satgas Penanganan Pengungsi dari luar negeri. Dan kemudian kita juga memberikan komitmen penguatan kerjasama internasional. Keempat, kita melakukan perumusan program pemberdayaan pengungsi. Dan kelima adalah peningkatan efektivitas penerapan MOU antara pemerintah Indonesia dan UNHCR. Dalam hal ini kita mengatur mengenai pembagian data pribadi pengungsi dan orang-orang lainnya yang terdaftar dalam UNHCR Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya yang sering kita sebut extra mile karena melebihi dari apa yang seharusnya merupakan kewajiban kita. Karena kita juga melakukan misalnya penampungan sementara, kita juga memberikan akses pendidikan bagi anak pengungsi, baik sekolah dasar maupun lanjutan, dan juga pelayanan kesehatan. Nah, kita juga sedang merumuskan langkah-langkah pemberdayaan pengungsi itu sendiri, tentunya dengan melibatkan sektor swasta. Nah, kita juga punya mekanisme apa yang disebut dengan Bali Process.
dan Indonesia sangat aktif di dalam Bali Process ini, yang intinya atau tujuannya adalah mendorong pencegahan, ya, mendorong adanya upaya pencegahan dan juga sekaligus penanganan krisis migran irreguler di kawasan. Baiklah, dari penjelasan-penjelasan di atas tadi, maka kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Indonesia sekalipun belum meratifikasi Konvensi 1951 ini, tapi Indonesia sudah berperilaku melaksanakan kewajibannya berdasarkan konvensi ini. Bahkan kalau kita melihat catatan-catatan dan pengalaman Indonesia dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia itu sudah melakukan extra mile dalam penanganan atau dalam penerimaan pengungsi dan pencari suaka. Namun ini dapat dijelaskan bahwa sekalipun Indonesia tidak pihak pada konvensi, tapi Indonesia terikat kepada hukum kebiasaan internasional atau hukum-hukum yang lahir di luar konvensi itu sendiri yang mengikat Indonesia. Demikian penjelasan ini, kiranya dapat bermanfaat dan Indonesia tetap jaya. Masalah pengungsi adalah masalah kemanusiaan. Prinsip non-refoulement atau tidak boleh mengusir secara paksa untuk segera kembali ke negaranya terhadap seorang pengungsi yang ditemukan berada di suatu negara karena itu berpotensi mengancam nyawa pengungsi tersebut jika dipaksa untuk kembali segera di perbatasan suatu negara misalnya. Walaupun demikian, berdasarkan prinsip kedaulatan negara, maka tentu saja suatu negara memiliki hak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum terikat sebagai peserta dalam suatu perjanjian internasional yang tentu saja membebankan suatu hak dan kewajiban sebagai pihak perjanjian tersebut. Penjelasan dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tadi semoga bisa memberikan penjelasan tentang mengapa sampai saat ini Indonesia belum terikat atau belum memiliki keinginan untuk mengikatkan diri sebagai peserta baik terhadap Konvensi 1951 tentang status pengungsi maupun protokol tambahan tahun 1967. Kuliah kita berakhir di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, saran dan usulan topik bisa Anda sampaikan melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa dan salam akademika.